Menurut kalian apa yang terjadi? Sudah lama tidak ada informasi tentang gunung itu. Apakah orang itu benar-benar keturunan para pelindung? Ada banyak siswa di kaki Gunung Suci, semuanya menunggu hasilnya. Itu karena status mereka tidak cukup bagus untuk memasuki aula utama tempat para tetua berdiskusi. Saya yakin kemungkinan besar ini adalah konspirasi negeri asing. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka membiarkan orang seperti ini kembali? Ini adalah sesuatu yang disadari semua orang. Para kultivator asing tidak akan membantu 9 langit 10 bumi, jadi mereka pasti punya motif di balik tindakan mereka. Setiap orang punya kecurigaan masing-masing. Di puncak gunung, di dalam kompleks bangunan perunggu, suasananya sangat berat. Berbagai upaya para tetua untuk meyakinkan gagal, Du Guyun bersikeras membalas dendam atas leluhurnya. Setelah bertahun-tahun berlalu, lupakan saja orang-orang itu dulu, bahkan keluarga dan keturunan mereka sudah tersebar. Sebaiknya lupakan saja, kata tetua kedua. Itu karena melalui pembicaraan mereka tadi, dia mengetahui bahwa beberapa klan yang disebutkan Du Guyun seharusnya tidak termasuk dalam keluarga berumur panjang di dunia saat ini. Karena tidak banyak sasaran balas dendam, para tetua pun tidak punya banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja, mengapa darahnya berubah menjadi hitam? Mereka menaruh curiga. Para tetua di istana belakang melakukan beberapa tes, dan menemukan bahwa memang seperti yang dikatakan Raja Berkepala Tiga. Mereka mengerutkan kening, tidak dapat memberikan penjelasan apapun untuk ini. Adapun Du Guyun, dia tetap diam saja, tidak mau menjawab. Mereka turun gunung, keluar. Orang-orang di kaki gunung semuanya adalah ahli, di antara mereka tidak kurang individu dengan mata surgawi. Mereka semua melihat orang yang mengenakan armor emas abadi kegelapan berjalan keluar dari kompleks bangunan perunggu kuno. Dia tidak mengenakan helm, rambut hitamnya terurai. Di bawah cahaya pagi yang berwarna-warni, seluruh tubuhnya tampak bermandikan lapisan kemegahan ilahi. Wah, cantik sekali! Seseorang berteriak kaget. Itu karena Du Guyun sangat cantik, kecantikannya tidak seperti dunia ini, gayanya sangat istimewa, jauh lebih hebat daripada orang-orang cantik pada umumnya. Hal ini menimbulkan kegemparan, menarik perhatian semua orang. Pada saat yang sama, semua orang sangat terkejut. Mengapa dia turun gunung begitu saja, tidak ada yang menghentikan gerakannya? Tunggu, dia laki-laki, bukan perempuan. Seseorang menyadari sesuatu, lalu berteriak tanpa sadar. Ah, dia benar-benar laki-laki. Dia terlalu tampan. Beberapa wanita muda berteriak kaget. Hal ini bahkan membuat mereka merasa malu dengan inferioritas mereka, merasa iri dan kesal. Ada yang mendesah, berkata, dia pasti keturunan para pelindung, kalau tidak bagaimana dia bisa memiliki kebebasan seperti itu? Mereka yang memiliki darah emas ditakdirkan untuk tidak tertandingi. Hal ini memicu diskusi besar, mata banyak orang berbinar ketika mereka melihat Du Guyun, merasa sulit untuk tenang. Tentu saja, ada beberapa orang yang tetap berpikiran jernih. Tidak mungkin para tetua di akademi benar-benar membiarkannya bertindak bebas, pasti ada mata yang mengawasi dari kegelapan, atau jika sesuatu yang besar terjadi, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Tuhan tahu kalau dia benar-benar keturunan pelindung, mungkin itu hanya para ahli asing yang mengambil risiko. Ada yang lain yang berkata dengan suara rendah, sedikit getir. Apakah ada yang berani bertukar petunjuk dengannya? Lihat betapa kuatnya darah emas yang disebut tak tertandingi itu. Benar, ini ide yang bagus. Paling tidak, kita bisa belajar sedikit tentang makhluk-makhluk di sisi lain melalui dia, mencari tahu seberapa kuat mereka. Di kaki gunung, beberapa orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, mata mereka berbinar-binar. Ada beberapa yang tidak mau menerima ini, ingin mengambil tindakan. Namun, perkembangannya benar-benar di luar imajinasi mereka. Setelah Du Guyun turun gunung, dia dengan dingin menyapu matanya, mengambil inisiatif untuk menantang semua orang. Bahkan kelompok yang kacau ini ingin melawan makhluk-makhluk dari pihak lain, hanya delusi belaka. Suaranya tidak keras, tetapi sangat jelas. Suaranya terdengar sampai ke kaki gunung, dan banyak orang mendengarnya. Ekspresi beberapa individu tiba-tiba berubah, tatapan mereka tidak ramah. Bahkan ada yang langsung maju ke depan, menggunakan tindakan untuk menyatakan posisi mereka, menghalangi jalannya ke depan, dan hendak mengambil tindakan terhadapnya di sini. Di Gunung Dewa, bangunan perunggu itu amat damai, tak ada sesepuh yang keluar,
Tidak ada yang menghentikan siapapun, jelas-jelas mengabaikan apa yang tengah terjadi di sini. Kalian semua tidak ingin mendengarnya, dan tidak yakin, kan? Namun, inilah kenyataannya. Hanya sekelompok orang dengan kekuatan yang lemah. Murid-murid klan Kaisar Kuno Asing, hanya satu orang yang bisa mengalahkan kalian semua. Du Guyun menjadi semakin tidak sopan, suaranya mengandung penghinaan. Membual tanpa malu, mari kita lihat kemampuan seperti apa yang sebenarnya kamu miliki. Ada seseorang yang tidak dapat menahannya, bergegas maju. Terlalu lemah, kalian semua bisa menyerangku bersama-sama, kata Du Guyun. Ketika dia berbicara, dia sudah mengangkat telapak tangannya. Gerakannya tidak terlalu cepat, perlahan mendorong ke depan, dan segera mengeluarkan suara teredam seperti guntur. Energi darah emas bergolak di sana, seluruh auranya menjadi sekuat puncak raksasa, agung dan mengesankan, tak tergoyahkan. Namun, telapak tangannya masih hancur seperti kubah surgawi. Hong! Orang yang menyerbu itu batuk darah dalam jumlah banyak. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, namun setelah pukulan pertama, dia sudah terlempar keluar. Hati-hati! Di belakangnya beberapa orang berteriak-teriak, bahkan ada yang bergerak memberikan bantuan, membantunya menetralisir gelombang kekuatan itu, menghindarkannya dari luka yang serius. Namun, Du Guyun terlalu kuat, tidak berhenti, terus maju perlahan. Angin kencang bertiup, energi darah emas meluap, mengalir turun seperti aliran air gunung. Ah! Orang-orang itu semua berteriak keras. Setidaknya ada 20 ahli yang mengambil tindakan, namun pada akhirnya, mereka semua berteriak dengan menyedihkan, bahkan lebih banyak orang mengeluarkan erangan teredam, darah terbatuk keluar dari mulut mereka, tubuh menderita kerusakan besar. Energi darah emas itu menerjang mereka sampai mereka merasa seperti tercekik. Anak muda yang menakutkan ini sangat kuat, jauh di atas mereka. Mereka sama sekali bukan lawannya. Du Guyun hanya melepaskan satu telapak tangan, menghakimi dari atas, mengalahkan dan melukai lebih dari 10 orang. Tempat ini langsung menjadi sunyi senyap, semua orang merasa sangat terkejut. Aku terlalu meremehkan kalian semua. Tidak peduli berapa banyak kultivator ini, itu tetap tidak berguna. Satu makhluk muda asing saja sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua. Du Guyun berkata dengan kejam. Lagi. Kelompok orang di belakang tidak puas, beberapa orang mengambil tindakan bersama, langsung menyebarkan formasi untuk menjebaknya di tempat. Sayangnya, kali ini, mereka dikalahkan lebih cepat. Du Guyun bergerak, menyerang seperti hantu, kecepatannya terlalu cepat, hanya meninggalkan bayangan emas. Segerombolan orang itu semuanya batuk darah, dipukuli hingga mengalami luka serius, menjerit-jerit sengsara dan pingsan di tempat. Sayang sekali, aku belum menemukan keluarga-keluarga di masa lalu. Du Guyun berkata dalam hati. Dia datang ke sini untuk membalas dendam, ingin menemukan keturunan dari apa yang disebut musuh yang tercatat. Terlalu menakjubkan, layak menjadi keturunan para pelindung, darah emasnya tak tertandingi, tak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Di saat genting itu, ada beberapa gadis muda yang berteriak seperti itu, mata mereka berbinar-binar karena terkejut, yang langsung membuat semua orang terdiam. Pelindung apa? Dia ditangkap dan dipenjara selama bertahun-tahun, menghapus kejayaan masa lalu. Sulit untuk mengatakan apakah dia bahkan mendukung mereka dari pihak lain. Tepat sekali, hanya seorang tahanan, apa hebatnya pelindung itu? Beberapa orang membalas, kata-kata mereka menyakitkan. Mata Du Guyun dingin, menghilang dari tempat asalnya dengan suara, "Shua." Tubuh beberapa orang terbelah, hampir mati di tempat, daging mereka robek terbuka. Hal ini membuat semua orang terkejut. Mereka yang tidak puas semuanya menahan diri, atau kalau tidak mereka pasti akan ditindas. Cepat undang Lu Tuo, Wang Si, suruh mereka bertindak. Seseorang berkata pelan. Mereka merasa dirugikan setelah dilukai begitu mudah oleh anak muda ini, merasa seperti kehilangan muka. Yi, Wang turun gunung, dia ada di sini. Kita bisa memintanya untuk bertindak. Seseorang melihat Si Hao turun gunung. Saudara Si, kami harus memintamu untuk mengambil tindakan, dan menekan orang yang tidak diketahui asal-usulnya ini. Teriak seseorang. Omong kosong apa ini, dia adalah keturunan pelindung, para tetua sudah memverifikasinya. Kata Si Hao, langkahnya tidak tergesa-gesa saat dia menuruni gunung, tampak sangat santai, tanpa niat untuk mengambil tindakan.
Dia bersimpati dengan garis keturunan pelindung, tidak mampu membangkitkan hasrat bertempur terhadap anak muda ini. Pengalamannya agak menyedihkan, hanya membuat satu orang mendesa, sulit untuk berkomentar terlalu banyak. Dia bertindak terlalu jauh, sangat egois, meremehkan lembaga dewa surgawi kita, tindakannya kejam. Saudara Si, tolong ambil tindakan untuk menegakkan keadilan publik, teriak seseorang. Tepat pada saat ini, Du Guyun juga melihat ke arah Si Hao yang berada di tengah gunung, berkata, apakah kamu sekuat itu? Datanglah dan bertarung. Si Hao menatapnya. Dia tentu saja tidak takut berkelahi. Saat ini, dia memiliki keyakinan yang tak tertandingi, tidak takut pada lawan muda manapun. Modao, lawan dia, perintah Si Hao. Saat ini, dia sudah berada di alam dewa surgawi. Bahkan saat menghadapi individu-individu hebat dengan 3 untai energi abadi, dia masih memiliki kualifikasi untuk tetap tenang. Modao turun dari gunung. 3 bunga dao besar muncul di atas kepalanya, seluruh auranya melonjak. Dia benar-benar ingin menilai seberapa kuat orang yang memiliki darah emas ini. Dibandingkan dengan kakak perempuanmu, kau masih kurang. Dia adalah sosok yang mampu mengubah langit dan bahkan mengejutkan klan Kaisar, tetapi kau bukan lawanku, kata Du Guyun. Modao langsung tercengang. Menghasilkan 2 makhluk tertinggi adalah kejayaan terbesar klan mereka, yang jarang terlihat sejak zaman dahulu. Kenyataannya, kakak perempuannya bahkan lebih kuat, dibawa oleh makhluk abadi ke tanah suci yang tidak dapat binasa, berkultivasi bersama dengan orang-orang dari klan Kaisar kuno. Kau sudah bertemu dengan kakak perempuanku? Tanya Modao. Dia sudah lama tidak bertemu dengannya. Sudah. Semua makhluk surgawi sejati yang pernah kutemui, kata Du Guyun. Tepat pada saat ini, Lu Tuo, Wang Si, Chuan Kun dan yang lainnya muncul. Ketika mereka menerima berita itu, mereka langsung bergegas datang. Padahal, mereka selama ini memang menunggu kabar, hanya saja karena mereka lebih pendiam, mereka tidak menunggu di kaki gunung. Sekarang, mereka semua bergegas datang. Lu Tuo, Yao Yu, 10 Raja Mahkota, dan yang lainnya merupakan para jenius terkuat di lembaga Dewa Surgawi, jauh lebih kuat dibanding mereka yang baru saja beraksi, aura yang mereka keluarkan menyapu bagaikan lautan tanpa dasar. Bagus, aku tidak perlu mencari kalian semua secara pribadi. Siapa yang berani melawanku, kata Du Guyun. Hal ini membuat semua orang saling memandang dengan cemas. Dia benar-benar gila, apakah dia akan menantang semua makhluk muda yang unggul? Kalau begitu, aku akan mulai dari dirimu saja. Du Guyun menatap Chuan Kun. Hong! Pertempuran hebat meletus begitu tiba-tiba, tidak banyak kata yang terucap, juga tidak banyak pertukaran vokal, yang langsung dimulai. Du Guyun menyerbu, membentuk jejak sihir emas yang menyelimuti matahari dan bulan, mengguncang sungai dan gunung. Auranya terlalu ganas, hampir saja menjungkirbalikkan langit dan bumi, menekan Chuan Kun dengan sikap yang tak tertandingi. Baiklah, mari kita lihat seberapa hebat individu-individu unggul dari negeri asing, dibandingkan dengan apa yang disebut klan Kaisar. Lu Tuo dan yang lainnya yang menonton di belakang berbicara pelan, percaya bahwa Du Guyun tidak lebih lemah dari klan Kaisar asing. Namun, tak lama kemudian, ekspresi mereka semua berubah, karena situasi pertempuran berubah drastis. Chuan Kun tidak dapat menandinginya, terluka parah, darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya, tubuhnya terhuyung-huyung. Chuan Kun dikalahkan. Du Guyun memperlihatkan kewibawaan yang tak tertandingi di hadapan semua orang, energi darah keemasan mengalir, bahkan membuat rambutnya menjadi keemasan, seluruh auranya melahap gunung dan sungai. Awalnya dia mempunyai penampilan yang rupawan, tetapi sekarang, dia tampak heroik dan menakutkan, memiliki gaya yang luar biasa. Darah terus-menerus menyembur keluar dari mulut Chuan Kun. Ia terpental ke belakang, pertama-tama menerima pukulan telapak tangan, lalu sebuah kaki menendang tubuhnya, membuatnya retak dan terpental keluar. Hasil pertempuran ini membuat semua orang terkejut. Apakah ini garis keturunan pelindung, seseorang dengan darah emas? Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Apakah kekuatan ini akan menyapu seluruh lembaga dewa surgawi? Chuan Kun dikalahkan, dipukul hingga terluka parah, darah menetes ke tanah, membuat semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Tipe makhluk muda yang unggul ini dikalahkan begitu saja. Orang macam apa Chuan Kun itu? Dia adalah sosok yang mampu mengubah langit dan mengolah 3 untai energi abadi, kekuatannya dahsyat,
Berapa banyak orang dari lembaga Dewa Surgawi yang bisa menandinginya? Dapat dikatakan bahwa menang lawannya terlalu sulit. Begitu tiga untai energi abadi muncul, mereka tak terkalahkan, menghancurkan semua musuh. Tempat ini masih sunyi bahkan setelah sekian lama, tidak ada suara sedikit pun yang terdengar. Hasil seperti ini membuat semua orang tercengang. Xuan Kun menderita kekalahan telak di sini, membuat banyak orang saling memandang, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat berlalu, barulah semua orang kembali ke kenyataan, keributan besar pun meletus. Xuan Kun telah dikalahkan, dia bukan tandingan keturunan pelindung. Apakah darah emas benar-benar cukup untuk membuat seseorang tak tertandingi? Seorang makhluk muda agung yang mengolah tiga untai energi abadi ditekan di sini hari ini, menderita kekalahan pertama dalam hidupnya. Walaupun pertempuran ini tidak berlangsung lama, namun sangatlah berbahaya. Kedua belah pihak menggunakan cara yang luar biasa, semua memiliki kemampuan ketuhanan yang hebat, namun hasilnya bisa dikatakan meninggalkan efek yang bertahan lama. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Apakah makhluk asing itu benar-benar menakutkan? Itu karena Duguyun sebelumnya pernah berkata bahwa di sana ada klan Kaisar kuno, murid-murid muda yang luar biasa kuatnya, mampu mengalahkan semua jenius di sini. Xuan Kun menderita kekalahan besar, membuktikan pepatah ini. Hal ini memberikan pukulan telak bagi kepercayaan diri semua orang. Mereka semua adalah murid yang membelokkan langit, tetapi mereka mengalami kemunduran besar di sini, merasa tidak berdaya di bawah penghinaannya. Itu karena Xuan Kun adalah salah satu individu terkuat mereka, namun dia tetap kalah, jadi bagaimana yang lain bisa menghadapinya? Selanjutnya, apakah ada orang lain yang akan mengambil tindakan? Ada lapisan emas di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti terbuat dari emas suci, tubuhnya bersinar cemerlang. Saat ini, lupakan yang lain, hanya Lu Tuo, Wang Xi, dan yang lain yang tidak bertindak gegabah, karena orang ini sangat kuat, lawan yang benar-benar tangguh. Tidak ada yang mau bertarung dalam situasi seperti ini. Jika mereka kalah, dan mengalami hasil yang sama seperti Xuan Kun, apalagi yang akan mereka dapatkan? Tidak ada seorang pun? Tempat ini sunyi, semua orang saling memandang dengan cemas, menyadari tidak ada satupun individu kuat di akademi yang bersedia bertarung dengannya, semuanya merasa terkejut. Mereka semua merasakan bahwa kejadian hari ini aneh. Ini adalah keturunan pelindung, dan hanya dengan pertempuran hari ini, dia sudah bangkit, membangun reputasi yang tak tertandingi. Di kejauhan terdengar gangguan hebat, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi. Di gerbang gunung lembaga Dewa Surgawi, ada seseorang yang datang berkunjung, menimbulkan keributan besar. Utusan Akademi Suci telah tiba. Di kejauhan, suara seperti ini terdengar, berita ini tentu saja menimbulkan kegaduhan. Sudah lama ada desas-desus bahwa orang-orang dari Akademi Abadi dan Akademi Suci akan datang, tetapi tidak ada yang mengira itu akan terjadi hari ini. Suara gaduh itu semakin keras. Jelas ada sekelompok orang yang sedang bergegas ke tempat ini. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang pemuda yang tampak sangat gagah berani. Sebuah helm ungu keemasan bertengger di kepalanya, tubuhnya ditutupi jubah naga banjir, di punggungnya ada tombak surgawi perunggu. Rambut ungu berkibar-kibar, matanya seperti lampu ilahi, memancarkan aura luar biasa. Ini adalah seorang anak muda yang sangat menakutkan, semua orang yang melihatnya akan merasa terkejut oleh kehadirannya yang mengintimidasi, aura yang terpancar secara alami terlalu menakjubkan. Ketika seseorang berdiri bersamanya, rasanya seolah-olah mereka sedang menemani seekor binatang raksasa prasejarah. Siapa Huang, siapa Si Hao, tanya pemuda itu. Dia tidak begitu ramah, wajahnya menunjukkan ketidakpedulian. Matanya menyapu semua orang, sangat mengintimidasi, membawa semacam kesombongan dan keangkuhan saat dia dengan dingin mengabaikan semua orang. Siapa dia? Semua orang mulai merasa sedikit ragu. Orang ini benar-benar kasar. Dari penampilannya yang angkuh, sepertinya dia tidak datang untuk mengunjungi Si Hao, tetapi malah mencari masalah. Di mana Huang? Suara orang lain terdengar. Banyak orang tercengang, sebab suara yang mereka dengar itu tidak asing, seperti pernah mendengarnya di suatu tempat. Semua orang mencari-cari, melihat ke arah asal suara itu. Yuan Hong. Ada beberapa orang yang tercengang. Mengapa dia kembali? Namun, tak lama kemudian, mereka sudah menebak. Yuan Hong datang ke lembaga Dewa Surgawi belum lama ini, berperilaku sangat arogan, menuntut demi Si Hao, ingin mengkritiknya dengan keras,
tetapi malah dipukuli sampai tulangnya patah dan ototnya putus, serta mengalami luka serius. Tak seorang pun menyangka dia kembali secepat itu. Di mana Huang? Keluar dari sini, teriak Yuan Hong. Dia adalah putra Yuan King, statusnya luar biasa, namun belum lama ini, dia mengalami penghinaan besar di lembaga Dewa Surgawi, dipukuli oleh seorang anak muda hingga semua tulangnya patah dan kemudian dibuang. Dia datang karena kematian Yuan Feng, tetapi pada akhirnya, dia sendiri juga dipermalukan, tidak mampu menelan rasa malu ini. Ketika dia pergi, dia langsung bertemu dengan utusan Akademi Suci, sehingga kembali lagi. Itu karena dia sudah tahu bahwa kedua akademi itu akan mengirim orang ke sana, dan mengetahui rencana perjalanan mereka. Bukankah ini ahli klan Yuan yang giginya hancur di tanah? Tetua akademi menyuruh seseorang mengusirmu, tetapi kau berani kembali? Seseorang mengejek. Tentu saja Cao Yusheng, Feng Wu, dan lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan dan mengirimkan suara, sehingga banyak orang dapat mendengar mereka dengan jelas. Wajah Yuan Hong tampak tidak senang, berubah dari merah menjadi ungu, tangannya terkepal erat. Ini tentu saja merupakan bentuk ejekan dan penghinaan yang ditujukan kepadanya, tetapi dia harus menjelaskan dirinya sendiri. Jika tidak, para tetua akademi mungkin benar-benar akan datang untuk mengusirnya, dan itu akan membuatnya tampak lebih buruk. Saya datang bersama utusan Akademi Suci, kata Yuan Hong. Haha, benar-benar menggelikan. Seorang lelaki tua dipukuli sampai giginya berceceran di tanah, sedangkan bala bantuannya hanyalah seorang bocah nakal, benar-benar memalukan. Seharusnya kau bertanya pada ayahmu Yuan King. Apakah kau mengundang seorang anak muda untuk diandalkan? Haha. Cao Yusheng, kelinci kecil, dan yang lainnya menyiksanya, mengejeknya secara diam-diam. Kalian semua sebaiknya diam. Utusan Akademi Suci dengan helm ungu emas itu mencaci maki. Pupil matanya yang seperti lampu emas melepaskan dua garis listrik, mengawasi semua orang, sifatnya sangat mendominasi. Di mana Huang? Keluarlah dan temui aku, teriaknya. Di tengah perjalanan menuju puncak gunung, sosok Si Hao berjalan santai, sangat rileks. Ketika tiba di kaki gunung, dia berkata, apa semua suara ini? Jika ada sesuatu, katakan saja. Dia tentu tahu bahwa pihak lain datang dengan niat buruk, membawa permusuhan besar terhadapnya. Dia bisa merasakannya. Mereka semua mengatakan bahwa Yuan King memiliki hubungan dengan kedua akademi tersebut, dan sekarang, tampaknya hubungan tersebut menunjukkan beberapa kegunaan. Sekarang, anaknya Yuan Hong benar-benar datang ditemani oleh utusan Akademi Suci. Huang, kata Yuan Hong dengan keras. Kemarilah dan bicaralah. Utusan yang mengenakan helm ungu emas itu memberi isyarat dan berbicara seperti ini kepada Si Hao. Sikap santai seperti ini seolah-olah dia sedang memanggil seseorang, seakan-akan seorang tetua sedang memberi instruksi kepada keturunannya, sangat menusuk dan menindas, sama sekali tidak peduli dengan status Si Hao saat ini. Siapa kamu? Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja langsung. Kalau kamu ingin aku datang, kamu masih belum punya kualifikasi yang cukup. Kalau kamu ingin bertemu denganku, datanglah sendiri. Kata Si Hao. Apakah menurutmu prestasi kecilmu cukup untuk meremehkan kami? Kudengar kau seorang jenius, jadi aku ingin menceramahimu dengan baik, tetapi pada akhirnya, kau malah menolak, sehingga keadaanmu menjadi lebih buruk, jadi aku akan memberimu sedikit pelajaran. Sambil berbicara, orang itu langsung bergegas maju dan dengan tegas mengambil tindakan terhadap Si Hao. Semua orang bangkit dengan riuh. Utusan Akademi Suci benar-benar akan bertarung melawan Si Hao saat ini. Wajah Si Hao tentu saja cekung, orang ini benar-benar memperlakukannya dengan kasar lagi dan lagi, bersikap seolah-olah dia adalah orang tua, seolah-olah dia memang seperti itu. Minggir, kalian semua tersesat. Sambil berbicara, utusan Akademi Suci sudah bergegas mendekat, tanpa menunggu. Sepanjang jalan, dia tidak dapat menahan diri untuk melihat Dugu Yum berdiri di tepi gunung, tidak tahu bahwa dia adalah keturunan para pelindung, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia menyerbu begitu saja, bahkan menyerang Dugu Yum yang menghalangi jalannya, mengulurkan tangannya dan menyerang dengan ganas, hendak mengirim lelaki yang sangat tampan itu terbang. Peng! Dugu Yum bergerak, mengepalkan tinjunya dengan satu gerakan, meninggalkan serangkaian bayangan, gerakannya secepat kilat. Mencari kematian.
Utusan Akademi Suci berteriak, mengaktifkan kekuatan suci untuk menekan pihak lain. Sosok yang berdiri di hadapannya benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkannya. Dia bukan hanya seorang penonton, tetapi seorang ahli menakutkan yang berkultivasi tahun demi tahun di dunia lain. Utusan itu batuk dan mengeluarkan banyak darah hanya dari pertukaran pertama, seluruh tubuhnya terlempar keluar. Itu karena dia terlalu meremehkan pihak lain, menghadapi seseorang yang memiliki energi darah emas yang tak tertandingi. Saat ini, dia hanya bisa menghindar. Utusan suci, teriak Yuan Hong dari belakang. Pada saat yang sama, Si Hao juga mengambil tindakan, karena dia melihat utusan Akademi Suci kebetulan sedang menuju ke arahnya. Membunuh! Utusan suci itu berteriak marah, karena dia juga melihat Si Hao. Dia terlempar keluar, dengan sempurna menuju ke arah itu. Dia mulai memperlihatkan kemampuan ilahi yang hebat. Dari tubuhnya, garis demi garis simbol menyala, jari-jarinya menjadi berwarna cemerlang, teks-teks tulang menutupinya dengan rapat, menyerang Si Hao dengan ganas. Hong! Pada saat ini, sesuatu yang serupa terjadi. Si Hao telah lama mengumpulkan kekuatan yang cukup, kemampuan ilahi reinkarnasi meledak, simbol-simbol cemerlang menyala dengan cemerlang. Peng! Utusan Akademi Suci terbang keluar. Kali ini, dia meremehkan lawannya lagi, benar-benar melawannya secara langsung. Itu karena setelah dia terkena reinkarnasi, dia langsung menjadi tua, menjadi sangat lemah. Si Hao mengejarnya, bergerak secepat kilat, satu kakinya segera menendang. Utusan ini sebenarnya sangat kuat, seorang individu yang luar biasa bahkan di antara generasi muda, tetapi sekarang, ia menderita simbol reinkarnasi, dan cepat menurun. Kemudian, sebuah kaki menghantam tubuhnya, membuatnya batuk mengeluarkan banyak darah, membuat rambut putihnya menjadi merah. Utusan suci itu terlempar, tubuhnya jatuh ke depan. Sementara itu, Du Guyun ada di sana. Tanpa berpikir lebih jauh, dia menambahkan telapak tangan lainnya. Peng! Tubuh utusan itu hancur berkeping-keping. Setelah menderita serangan yang begitu hebat, dan kemudian terbanting terbang, darah mulai mengalir dari 7 lubangnya, sebagian besar berasal dari kemarahan. Ini sungguh tragis. Dia hendak bertindak angkuh, tetapi dalam sekejap mata, dia terluka parah. Mengapa kau datang lagi? Itu adalah suara Si Hao, karena utusan suci itu ditampar balik. Tanpa berkata apa-apa lagi, Si Hao langsung mengangkat kakinya dan menendang dengan kuat. Utusan suci itu meraung, tetapi terlempar ke depan oleh tendangan lainnya. Berani sekali kau melakukan ini. Dia adalah utusan dari Akademi Suci, utusan suci, teriak Yuan Hong. Kenapa kau peduli dengan apa yang kulakukan? Si Hao tertawa dingin. Dia sudah lama turun dari gunung, bergegas menghampiri. Utusan suci yang malang itu berada di depan Du Guyun dan Si Hao, dipukuli hingga ia terpental maju mundur. Itu karena keduanya secara tidak langsung saling bertukar jurus, saling menimbang kekuatan masing-masing. Ia sangat tidak beruntung, dengan gegabah menerobos masuk, sekarang menjadi boneka bagi keduanya. Akhirnya, utusan suci yang datang dengan sangat arogan dan mendominasi itu benar-benar pingsan. Ini juga bisa dianggap sebagai bentuk kebebasan. Hong! Pada akhirnya, setelah utusan suci itu terlempar ke tanah, bentrokan hebat pun terjadi antara Si Hao dan Du Guyun. Keduanya terus-menerus bertukar pukulan, yang masing-masing membuat langit runtuh dan bumi terbelah. Kau cukup kuat. Setelah bertukar beberapa telapak tangan, energi darah emas Du Guyun melonjak, berkata seperti ini kepada Si Hao, pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata seperti ini. Kamu juga lumayan, jawab Si Hao. Utusan suci yang malang itu segera terbangun, tepat pada waktunya untuk mendengar percakapan mereka, dan menjadi sangat marah karenanya. Mereka berdua saling beradu pukulan, jadi tadi, dia diperlakukan seperti bianbak? Peng! Du Guyun mengangkat kakinya dan menghantamkannya ke bawah, utusan suci itu langsung pingsan lagi. Dengan kemampuan seperti ini, apakah kau berani melawan anggota klan Kaisar? Tanya Du Guyun. Kenapa aku tidak berani? Jika mereka dibawa ke hadapanku, aku akan menindas mereka semua, jawab Si Hao. Tanah kuno yang sunyi dan terpencil, dunia besar yang hancur, tanah-tanah suci yang layu, ini adalah tempat aneh yang misterius, menyeramkan. Kapal perang berwarna perak itu bergerak melintasi kosmos yang tak berujung, seolah-olah mereka telah menempuh perjalanan selama beberapa dekade atau lebih dari satu abad,
Badan kapal perang itu penuh dengan jejak waktu, noda karat yang berbintik-bintik, mengalami baptisan waktu. Semua orang menyadari ketidaknormalan ini, semuanya terkejut. Apa yang terjadi selama ini? Belum lama ini, banyak di antara mereka yang merasa linglung, pikiran mereka lelah, mengantuk, seakan-akan mereka telah mengalami tidur yang nyenyak. Kemudian, mereka keluar dari tempat kehampaan. Kapal perang perak itu bersinar. Ada simbol-simbol kuat di permukaannya, sangat terkonsentrasi, berbentuk seperti layar cahaya. Meskipun demikian, kapal perang itu masih terkorosi. Orang bisa bayangkan jika bukan karena mereka yang bepergian di kapal perang ini, dengan simbol-simbol kuat yang melindungi mereka, hal-hal menakutkan apa yang akan dialami setiap orang. Tempat ini sangat sunyi, semuanya hancur sejauh mata memandang. Bintang-bintang raksasa beristirahat satu demi satu, tetapi semuanya rusak. Banyak di antaranya hanya tersisa setengahnya, tetapi mereka masih bergerak. Kapal perang itu bergerak maju. Dalam kegelapan, orang bisa melihat benua-benua kuno yang hancur satu demi satu. Benua-benua itu tergeletak di sana, banyak bintang besar bergerak perlahan di atas. Ruang yang remang-remang itu membuat semua orang tertekan, membuat tempat ini tampak sangat aneh, tidak diketahui hal-hal seperti apa yang terjadi. Tempat ini sunyi senyap. Ini adalah makam kerajaan? Semua orang di kapal perang itu menunjukkan ekspresi aneh. Suasananya terlalu sunyi, banyak tanah kuno berserakan, semuanya berkumpul bersama. Ini hanyalah batas makam alam, tidak bisa dianggap sebagai makam dunia yang sebenarnya. Seorang tetua berkata, setelah tiba di sini, ekspresi mereka semua menjadi serius, tidak berani menunjukkan sedikit pun kecerobohan. Tiba-tiba, terdengar suara aneh, seolah-olah pasir bergerak. Meskipun ringan, suaranya sangat jelas, terdengar dari batas dunia yang jauh. Beberapa tetua mengangkat kepala, wajah mereka tak dapat menyembunyikan ekspresi terkejut. Para siswa dengan mata surgawi juga melihat keluar, menatap ke kedalaman ruang yang remang-remang. Ada pasir yang bergerak di dalam kehampaan? Semua orang terkejut. Itu adalah hamparan pasir, putih bersih dan berkilauan. Mereka tidak mendarat di benua-benua, tidak ternoda oleh dunia manusia, mengalir melalui langit begitu saja. Kalau kita hanya meliriknya sekilas tanpa melihatnya secara saksama, kita akan mengira itu adalah sebuah sungai, luar biasa indah dan mengagumkan. Tidak banyak pasir, hanya seluas 10 sang. Pasir itu membentuk hamparan yang bening dan berkilau, mengalir begitu saja, membuat siapapun yang melihatnya merasa bahwa itu indah, menghasilkan perasaan yang baik. Hanya saja, pada saat itu, ekspresi tetua kedua yang memimpin jalan langsung berubah, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dia berteriak, "Cepat dan pergi!" Apa itu? Banyak orang ingin bertanya apa itu, bahkan membuat tetua kedua kehilangan arah. Para tetua lainnya menunjukkan ekspresi aneh. Mereka tidak benar-benar tahu apa maksudnya, tetapi mereka tidak berhenti, segera bertindak, dan menjauhkan kapal perang itu dari tempat itu. Para siswa di kapal perang itu kebingungan, wajah mereka penuh kebingungan dan keheranan, berbalik untuk melihat ke arah itu. Tak lama kemudian, mereka semua membatu, semuanya terkejut. Butiran pasir itu berhamburan, menutupi langit dan bumi. Setiap butir pasir tampak cemerlang. Saat mereka berhamburan, bintang-bintang di sekitarnya bergetar, sulit dibayangkan betapa beratnya mereka. Itu hanya sebutir pasir, tetapi mereka bahkan lebih berat daripada bintang-bintang besar. Setelah mereka berpencar, cahaya lembut dilepaskan, menghancurkan semua bintang yang rusak. Kemudian, mereka mulai berubah, masing-masing dari mereka menjadi sebuah dunia, terus berubah. Kadang-kadang, mereka penuh dengan kekuatan hidup yang melimpah, kadang-kadang tak bernyawa, sampai-sampai banyak makhluk muncul. Akhirnya, pasir pun menjadi tak beraturan, butiran-butiran pasir seputih salju berhamburan dari langit, menjadi sangat berbeda dari pemandangan sebelumnya yang damai dan penuh keberuntungan. Hong! Di hamparan kehampaan itu, banyak bintang besar sedang bergerak, asalkan mereka terkena sebutir pasir, mereka akan meledak di tempat. Pemandangan itu sungguh luar biasa dan mengejutkan. Cahaya yang terang dan menyilaukan memancar berkali-kali, cahaya ini dihasilkan oleh bintang-bintang yang meledak satu demi satu. Ya Tuhan, apa ini pasir putih? Kenapa begitu mengerikan? Di kapal perang, banyak siswa berteriak kaget. Tadi, jika mereka terlambat selangkah, bukankah mereka semua akan mati?
Di dalam hamparan pasir putih seluas 10 zhang, entah berapa butir pasir yang ada di dalamnya. Jika mereka menabrak kapal perang, hasilnya sungguh mengerikan untuk dibayangkan. Kapal perang itu bergerak cepat ke kejauhan. Semua orang hanya bisa melihat dengan cepat. Mereka samar-samar bisa melihat pasir putih bersih berkumpul bersama, lalu mengalir seperti sungai ke kejauhan. "Para tetua, apa itu?" seorang murid bertanya kepada tetua kedua. Sementara itu, pada saat ini, ekspresi para tetua lainnya menjadi tidak menyenangkan, seolah-olah mereka menyadari apa itu. "Benih kosmos yang rusak." Tetua kedua menjawab, memberitahu mereka jawabannya. "Itu memang hal yang seperti itu. Bahkan lebih menakutkan daripada rumor yang beredar. Aku tidak pernah menyangka akan seperti itu," kata tetua di samping. Bahkan mereka yang sekuat mereka dan memiliki pengetahuan luas belum pernah melihat hal ini sebelumnya. "Cosmosit." Banyak orang terkejut, memperlihatkan ekspresi penuh harap dan harap. Mereka datang ke Realm Tom justru untuk mencari benih abadi, dan Cosmosit adalah salah satu benih yang paling berharga. "Jangan terlalu berharap, benih semacam ini tidak bisa digunakan, sudah rusak lama. Kekuatan umur panjang yang tersimpan di dalamnya bocor keluar, memadatkan sebagian besar kekuatan mengerikan di surga dan bumi ini, tidak ada yang mampu menahannya." Tetua kedua memperingatkan. "Benih semacam ini tidak dapat bertransformasi, hanya membawa kekuatan yang rumit dan tidak merata, disertai dengan kehancuran, tidak memiliki kemungkinan untuk tumbuh lebih jauh. Dalam kondisi tertentu, ia juga dapat berubah menjadi hamparan langit dan bumi, yang disebut pasir putih bersih berubah menjadi bintang-bintang, menghasilkan ruang surgawi yang tak terbatas," kata seorang tetua. Namun, tetua kedua kemudian menambahkan, "sangat tidak stabil, sulit untuk mengatakan kapan dunia yang dihasilkannya akan runtuh. Ketika saat itu tiba, semuanya akan lenyap dari keberadaan. Semua orang menyerah. Bahkan jika ada penganut Taoisme abadi yang membantu mereka, tidak ada yang berani membawa hal semacam ini ke dalam diri mereka untuk dipelihara. Jika mereka melakukannya, siapa tahu, suatu hari nanti mereka mungkin akan meledak juga. Wu, hamparan pasir ini sangat istimewa, berwarna putih bersih, dan kekuatannya sangat besar. Seharusnya pasir ini bisa menyegel iblis," kata tetua kedua. "Penyegelan iblis?" Semua orang bingung. "Apa ini?" "Dulu ada orang yang menggunakan kekuatan magis yang besar untuk membuatnya menyerah, memperlakukannya seperti senjata, menyegel ahli yang tak terukur, memurnikan individu itu di pasir. Seiring berlalunya waktu, daging dan darah sosok yang tersegel di dalamnya bergesekan dengan pasir, mengubah semuanya menjadi warna ini. Itu seperti kerang tua yang membawa mutiara, daging dan darah bergesekan bersama, membentuk mutiara ilahi." Saat kata-kata tetua kedua selesai diucapkan, mata para tetua lainnya menjadi cemerlang, semuanya menampakkan ekspresi yang berbeda-beda, ekspresi keterkejutan pun muncul. "Sebenarnya hal semacam ini. Bukankah ini berarti itu sudah menjadi harta karun tertinggi? Begitu benda-benda ini dikumpulkan dan disempurnakan, benda-benda ini bisa menjadi artefak berharga yang tak tertandingi." Ketika para siswa di kapal perang mendengar ini, mereka semakin terkejut. "Jangan terlalu berharap. Meskipun berharga, benda ini sangat berbahaya, bisa membunuh pemiliknya kapan saja, sangat tidak stabil, sulit dikatakan kapan akan meledak dan terus-menerus menyerap kekuatan daging dan darah," kata tetua kedua. "Singkatnya, benda ini tampak murni dan suci, tetapi benda ini lama-kelamaan mengandung sifat jahat, bukan sesuatu yang bisa disentuh." Kapal perang itu bergerak maju, semakin banyak bintang besar muncul di sekitarnya. Ada juga benua-benua kuno yang muncul satu demi satu seperti daun-daun di hutan, selalu ada, lapisan demi lapisan mulai terlihat. Mereka maju dengan cepat, menuju area makam alam di depan. Baru ketika kabut kabur muncul, sejumlah kecil kabut kekacauan purba muncul, para tetua di kapal perang memberitahu semua orang bahwa mereka sekarang benar-benar memasuki makam alam. Baru sekarang mereka bisa mempertimbangkan untuk berada di makam alam? Semua orang terkejut. Tidak satu pun dari apa yang mereka lihat sejauh ini dapat dianggap sebagai bagian darinya. Sungguh sulit membayangkan apa yang ada di dalam makam alam yang sebenarnya. Kekacauan purba muncul, seolah-olah hamparan kabut abadi tersebar. Kapal perang itu melesat lewat, memasuki makam kuno yang tak terbatas. Ya Tuhan, apa sebenarnya semua ini?
Seseorang berteriak kaget begitu mereka masuk. Mereka melihat pohon tua yang layu dan entah seberapa besarnya. Bahkan ketika mereka menatap ke depan dengan mata surgawi, mereka hanya bisa melihat garis samar. Ada banyak bintang besar di cabang-cabangnya, seolah-olah itu adalah buah-buahan. Namun, semuanya layu, tidak memiliki kekuatan hidup, hanya membawa keheningan yang mematikan. Selain itu, pada dahan pohon besar ini terdapat banyak sekali lubang hitam, seolah-olah menderita penyakit, membentuk lubang cacing yang tidak dapat menutup. Pohon kuno menghasilkan buah belimbing sebanyak ini? Jangan bilang ini pohon dunia. Seseorang berteriak kaget, matanya menunjukkan keterkejutan. Jika itu adalah jenis pohon ini, maka bahkan setelah mati, pohon itu akan tetap tak ternilai harganya. Cabang-cabangnya, batangnya, akarnya, dan benda-benda lainnya semuanya merupakan harta karun yang luar biasa untuk menyempurnakan senjata. Tidak, jika itu adalah pohon dunia, pasti sudah lama dibawa pergi oleh para ahli yang tak tertandingi yang mengunjungi tempat ini. Bagaimana mungkin mereka meninggalkan benda seperti itu sebelumnya, kata seorang tetua. Sementara itu, pohon tua itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang dapat mereka lihat. Pemandangan di kejauhan bahkan lebih luas dan megah. Itu bukan pohon dunia? Lalu apa itu? Tanya seseorang. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, wajahnya menjadi pucat. Dia menunjuk ke depan, berkata dengan suara gemetar, di sana. Ada tanaman hijau subur yang tampak seperti pohon, tetapi ada banyak daun seperti rumput. Daun-daunnya menggerogoti bintang-bintang, terus-menerus melahapnya. Pohon itu memiliki daun seperti rumput, yang menghisap semua bintang rusak di dekatnya ke permukaannya, melepaskan cahaya hijau saat melahapnya. Pemandangan ini tentu saja membuat orang ngeri. Bintang-bintang itu sangat besar, tetapi mereka dimakan oleh rumput aneh begitu saja, sungguh aneh. Hanya saja di dalam makam alam ini penuh dengan misteri. Apapun yang mereka lihat atau dengar membuat hati mereka tegang. Terdengar suara bintang yang pecah, disertai cahaya yang menyilaukan. Ada beberapa bintang yang langsung meledak, tetapi semua cahayanya dengan cepat surut, ditelan oleh daun rumput. Ini adalah rumput pemakan bintang, mereka secara khusus menggunakan bintang sebagai makanan. Kapanpun hal-hal semacam ini muncul, hasilnya akan sangat mengerikan. Pengetahuan penatua kedua sangat luas, segera mengenali apa ini. Rumput pemakan bintang, tumbuh dalam kekacauan, sejenis keberadaan ilah yang alami. Namun, ia tidak membangkitkan kesadaran, bertindak sepenuhnya berdasarkan naluri. Di dunia ini, ada banyak sekali ahli hebat yang mampu membuka ruang dalam kekacauan purba, menciptakan kata-kata yang rusak, dan menghidupkan kembali semua hal, mengubahnya menjadi tanah suci untuk kehidupan. Secara umum, rumput pemakan bintang hanya muncul ketika Raja Abadi membuka dunia yang rusak dan mengeluarkannya. Lagi pula, makhluk-makhluk ini jarang terlihat bahkan dalam kekacauan purba. Ketika para siswa akademi memahami hal-hal ini melalui para tetua, mereka semua menjadi tercengang. Selain dunia mereka, dunia masih bisa dibuka seperti ini? Terlalu kuat, tidak masuk akal. Ini berarti bahwa di luar dunia kita, dalam kekacauan purba, mungkin masih ada dunia lain di bumi. Tanya seseorang. Itu hanyalah dunia yang rusak, tidak akan bertahan lama. Mungkin dalam beberapa puluh ribu tahun, atau ratusan ribu tahun, mereka akan runtuh, karena bagaimanapun juga, mereka bukanlah kosmos yang benar-benar hebat. Tetua kedua menggelengkan kepalanya. Sekalipun area yang telah dibuka dapat diperluas sedikit lebih lama, pada akhirnya area tersebut akan tetap runtuh, tidak meninggalkan apapun, bahkan sampai melibatkan penciptanya, yang secara langsung mengakibatkan kematian tubuh dan dao. Semua orang tidak dapat menahan rasa takut, semuanya memperlihatkan ekspresi merenung saat melihat makam alam. Mungkinkah ini adalah akibat dari alam kuno yang akhirnya runtuh? Seorang tetua langsung menolak anggapan ini. Tempat ini jelas tidak seperti ini. Asal-usul makam alam bahkan lebih misterius dan menakutkan daripada apa yang mereka bayangkan, karena bahkan para penganut Taoisme abadi sebelumnya yang terus-menerus menelitinya tidak tahu jawabannya. Pohon kuno itu adalah cabang yang diambil dari pohon dunia. Sejumlah besar esensi surga dan bumi digunakan untuk memeliharanya dan membuatnya tumbuh menjadi akar, semua dilakukan dengan harapan agar pohon itu dapat dipelihara menjadi harta karun yang luar biasa. Tak lama kemudian, tetua kedua menunjuk ke arah pohon tua yang kering dan layu. Ada banyak buah belimbing di sana, pemandangannya mistis.
itu dibudidayakan menjadi pohon dunia yang sebenarnya? Putri Yauyu berteriak dengan khawatir. Tidak, itu dibudidayakan menjadi pohon iblis. Tidak mungkin pohon dunia dapat dipelihara seperti ini, perlu berevolusi secara alami. Ada iblis yang tak tertandingi yang ingin memurnikan akar spiritual ini menjadi artefak iblis, menguasai matahari, bulan, dan aliran bintang, merebut kekuatan ruang angkasa surgawi. Kata tetua kedua. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas. Semua yang mereka lihat benar-benar terungkap dalam skala besar, yang melibatkan benda-benda angkasa di setiap kesempatan. Sementara itu, mereka sama tidak berartinya dengan semut. Jika dibandingkan dengan benda-benda ini, mereka seperti debu yang tidak berarti sama sekali. Sayangnya, semuanya gagal, energi vitalnya tersebar, hanya menyisakan sisa-sisa. Orang yang memelihara pohon ini saat itu juga bergabung ke dalam pohon itu, tubuh dan daunnya pun telah lama terhapus. Kata tetua kedua. Rumput pemakan bintang datang, teriak Lutuo. Batang rumput itu terlalu aneh, bahkan mampu melahap bintang secara langsung, apalagi bintang itu sendiri. Mereka hanya bisa mundur. Untungnya, ia tidak memiliki kemauan sendiri, ia hanya mengandalkan naluri saja, jadi itu bukanlah bencana yang tidak bisa dihindari. Kalau tidak, jenis keberadaan ilahiyah bawaan yang lahir dari kekacauan purba ini pastilah sangat menakutkan, hanya ahli yang tiada tara yang mampu membuatnya menyerah dengan kekuatan magis. Sedang pergi. Mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi. Sepanjang perjalanan, ada begitu banyak kerajaan kuno, kabutnya sangat tebal, seolah-olah mereka kembali ke medan perang abadi, reruntuhan berserakan di mana-mana. Ya Tuhan, makhluk macam apa itu? Terlalu besar. Di atas kapal perang perak, bahkan Wangsi yang biasanya sangat pendiam pun tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Yang lainnya pun tercengang, semuanya membelalakkan mata, memandang ke depan. Di tengah perjalanan, ada makhluk yang mengambang di alam kuno, beberapa kali lebih besar dari bintang. Tubuhnya ditutupi baju besi hijau, berkilauan dengan kilau logam sedingin es. Kelihatannya seperti hiena, tetapi memiliki tanduk naga yang panjang, serta sepasang sayap burung berwarna merah tua di punggungnya, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya di dunia luar. Ini adalah eksistensi ilahi bawaan, sesuatu yang lahir dari kekacauan purba, sangat kuat, bahkan tetua agung mungkin tidak dapat dengan andal membuatnya tunduk. Tetua keempat berkata, semua orang ketakutan. Makhluk ini benar-benar sekuat ini. Satu-satunya hal yang beruntung adalah ia sudah mati, sudah lama menjadi mayat. Kalau tidak, siapa yang berani tinggal di sini? Mereka pasti sudah lama lari. Semua yang ada di sana adalah material berharga. Bisakah kita pergi dan mengumpulkannya? Seorang pemuda yang mengolah dua untai energi abadi berkata, tidak ingin membiarkan gunung harta karun ini berlalu begitu saja. Jika memang ada sesuatu yang berharga, itu tidak akan tersisa untuk kalian kumpulkan. Setelah bertahun-tahun, kelompok demi kelompok orang datang, jadi apalagi yang tersisa? Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Benar saja, ketika kapal perang perak itu semakin dekat, semua orang melihat luka yang sangat parah di ujung lain makhluk itu, terkoyak dari belakang. Daging, tulang, dan benda-benda lainnya telah lama menghilang, hanya menyisakan lapisan kulit. Terlebih lagi, kilau kulit bersisik itu telah lenyap, hanya menyisakan cangkang kosong, tidak ada yang tersisa. Adapun sayap burung merah tua dan tanduk naga, itu sama saja. Sumsum naga dan darah saripati sayap dewa di dalamnya telah mengalir keluar sepenuhnya, lemah sampai-sampai bisa hancur jika kapal perang ini menabraknya. Sayang sekali. Mereka meninggalkan tempat ini. Saat berjalan melalui makam alam, mereka harus mengakui bahwa tempat ini benar-benar terlalu luas, tanpa ujung yang terlihat, tanpa batas. Tidak bagus, bersiaplah untuk pertempuran. Tiba-tiba, tetua keempat berteriak, memperingatkan semua orang. Hah? Apakah ada musuh di sini? Di mana? Mengapa aku tidak melihat apapun? Para siswa di kapal perang itu terkejut. Mereka tidak melihat makhluk apapun, semuanya tampak sangat bingung. Namun, ekspresi para tetua semuanya menjadi serius, menjadi waspada. Kabut abu-abu roh perang telah muncul, jadi pertempuran sudah dekat. Kalian semua, keluarkan artefak berharga kalian, bersiap untuk pertempuran.
Tetua kelima menambahkan, memperingatkan dengan serius. Kenyataannya, meskipun mereka tidak melihat makhluk apapun, semua siswa telah lama membuat persiapan pertempuran. Karena para tetua telah memperingatkan mereka, siapa yang berani bertindak ceroboh? Sepanjang perjalanan, kabut abu-abu bertebaran, tidak begitu pekat, hanya gumpalan dan helaian yang mengalir dari benda-benda angkasa yang hancur di kejauhan. Tak lama kemudian, Siha merasa sedikit gelisah. Seluruh tubuhnya menjadi dingin, kulitnya menegang, merasa sedikit takut, seolah-olah ada jarum baja yang menekan kulitnya, hendak menusuknya. Apa ini? Tak lama kemudian, yang lain juga merasakan sesuatu, mereka semua memegang senjata dan menghadapi situasi ini dengan serius. Jelas ada bahaya yang tidak diketahui mendekat, terlebih lagi sangat ganas dan menakutkan. Kalau tidak, bagaimana aura itu bisa menembus simbol pertahanan kapal perang perak itu dan menekannya? Ada banyak bintang yang rusak di depan, semuanya diam dan tidak bergerak. Ada meteorit yang muncul satu demi satu, diam sepanjang waktu yang tak berujung. Bahkan ada lebih banyak debu kosmos yang menutupinya. Sebuah kapal kuno berwarna darah muncul dengan tenang, melayang dari reruntuhan bintang, lambat tetapi sangat stabil, menuju langsung ke arah ini. Semangat perang! Mereka memang muncul. Kuharap tidak ada roh perang tingkat leluhur, kalau tidak, akan jauh lebih merepotkan. Sungguh tidak pernah menyangka kami akan menemui hal-hal ini dalam perjalanan ini. Semua tetua berbicara. Ini juga merupakan semacam peringatan bagi para murid akademi. Kapal itu dalam kondisi buruk, sangat kuno, tidak diketahui kapan dibangun, mengalami tahun-tahun yang tak berujung, membawa jejak-jejak waktu yang tidak jelas. Namun, kapal itu tidak membusuk, tetap tidak dapat binasa. Kapal itu tidak sebesar itu, paling tidak, jika dibandingkan dengan kapal perang perak, kapal itu jauh lebih kecil. Namun, kapal itu memiliki semacam kekuatan misterius, seolah-olah dapat mengintimidasi kapal perang perak itu. Ia tidak mengeluarkan suara apapun, bergerak perlahan, seolah-olah seluruh langit dan bumi akan ketakutan di hadapannya, semua makhluk gemetar menghadapi keberadaannya. Gumpalan kabut abu-abu merembes keluar dari helai demi helai kapal, menggerogoti kekuatan ilahi, menggerogoti kapal perang perak tempat Si Hao dan yang lainnya berada. Apakah situasinya benar-benar buruk? Jika demikian, maka kita harus menghindarinya untuk sementara waktu. Kata Putri Yao Yu. Tidak ada gunanya, roh perang itu sangat menakutkan. Kapal kuno yang hilang seperti ini, begitu mengunci kita, tidak akan berhenti kecuali pergi sendiri. Kalau tidak, akan terus mengejar kita. Kelihatannya lambat sekarang, tetapi itu karena belum benar-benar berlayar, atau hanya sedikit kapal perang yang bisa menandingi kecepatannya, kata tetua ketiga. Aohou. Tiba-tiba, kapal kuno berwarna darah itu mengeluarkan teriakan yang sangat keras, rambut banyak siswa dari akademi itu langsung berdiri tegak, bulu kuduk meremang menutupi kulit mereka, hawa dingin merambati punggung mereka. Suara ini sungguh menakutkan, dan benar-benar memengaruhi jiwa mereka secara langsung. Mereka datang, bersiaplah untuk bertempur, teriak tetua keenam. Ini adalah ujian penting bagi kalian semua, mereka yang tidak bisa melewatinya mungkin akan mati. Tetua kedua memperingatkan dengan serius. Di atas kapal kuno berwarna darah itu, sosok-sosok bermunculan silih berganti, melemparkan diri dari kejauhan, sangat menakutkan.